Fitur ini menggunakan kamera ponsel untuk menerjemahkan kata-kata yang terdapat pada tulisan yang terdapat pada kertas maupun bidang lainnya. Misalkan tulisan Korea ini. Bisa juga per kata dan per kalimat. Anda juga bisa mengaktifkan flash untuk lebih terang. Penerjemah ini berbasis online, jadi Anda memerlukan koneksi internet untuk menerjemahkan kata-kata.